Kata-kata Shop. Mangan sih lah enggak bleh. Wah, guys. Bisa mulai mangan ini enak aja. Pena sakit. Besok ini mangan bicara nih Shop. Wah. Kok mau lu tahu? Ini mau anu pembukaan. Ini kok doi. Rampung. Persiapan menuju Pantai Weneng juga Pantai Baron dari Laskar Prajurit Pakualaman. Ini teman-teman sudah siap semuanya dengan seragam kebesaran. Mas Lukito. Oke, teman-teman sudah siap. Tinggal menuju komando dari komandan. Kita sudah mulai siap. Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini ya. Nah ini aku malam-malam sedang jalan-jalan ya, mau cari makan. Nah ini saya berada di daerah mana ini? Bromonilan, oke? Daerah Bromonilan. Dalam Bromonilan ini saya mau mencoba di daerahnya si Nisa ya, daerahnya Nisa aja. Nah oke cuy, ini saya mau kesini tuh ya. Nah ini bang, mau kesini ya. Ini saya sudah sampai sini. Nah ini oke, kuliner. Puyuh goreng apa bakar ya? Nih. Oke. Okay. Bu. Kula pesen gemuk bakar. Eh, lo manuk londo. Iya, kelingan manuk londo nggih. Lah nggih niku malon. Malon bakar nggih. Nah, oke cuy. Iki nyoba malon. Nah, iki lho andik mah nang kene wis. Lah kok ketok kene iki mah rasanya metus sih aku deh. Mungkin dia teleportasi. Oh teleportasi. Anu tak hangat bay. Sambel lagi, ini sambel apa itu? Sambel apa? Orang maksudnya aku sambel anu bay. Taumat. Ah. Oke. Okay. Ini aku lagi kuliner malam. Kulineran malam nang Bromonilan. Dire wangi ngene ketemu Bromonilan lho sih. Ngonten kuliner malam e. Jadi iki nang warung Podomoro, warung pecel lele dan kremes. Nah, Podomoro iki mau aku pesen malon bakar ya. Coba malon bakar rasane ngene kaya ngopo. Nah, jelali iki nang Bromonilan nang lor apa jenenge
Pamela 7 ya. Nah, nang lore Pamela 7. Jadi iki aku nyoba ngonten ngonten kuliner malam. Oh. Nah, iki nang Podomoro anane Nisa. Jadi tepate ya Bromoni kan iki. Nah, jadi jadi menjajal dulu. Tapi pesan malon bakar ya. Malon. Malon itu kalau setahu saya itu gemak ya. Gemak bakar. Mungkin ya. Nah. Oke. Okay. Tunggu dulu sampai matang. Ini harganya juga belum tahu karena tidak ada tulisannya harga. Harganya itu belum ada harganya. Harganya itu belum ada, belum tertera ya harganya. Nggak tahu harganya berapa, pokoknya nanti aja. Oh, konten kulineran di sini tuh malam-malam. Ini apa? Gemak bakar atau malon? Ngaran aku malon ya. Atau punya bakar sudah siap. Nah, ini mencoba dagingnya dulu ya. Manis loh. Karena apa? Ini dagingnya itu dibakar jadi sudah manis empuk. Ini sambelnya saya pakai sambel tomat. Oke. Okay. Enggak ada yang pedes, jadi ya sambalnya sambal yang enggak pedes. Nasinya tuh ternyata masih gurih ya. Nasinya masih gurih. Oh iya, sini sambal tomatnya itu juga anu ya, juga pedes ternyata. Ternyata sini tuh sambelnya sambel pedes ya, walaupun tomat, tapi tetap pedes aja. Nah, spesialnya itu sini nasinya nasi gurih. Wah, spesialnya itu nasi gurih. Bahannya kecil ya. Sudah lama gak makan ini puyuh ya. Puyuh dan bahasa Jawanya gemak ya. Kepalanya di belesepe ya, kepalanya di belesepe ini kan nontoknya menek ya. Nih, makan dulu. Makannya dari ini, dari pupu ya, pupu dulu. Ini apa? Mantap loh, enak. Ternyata sini enak ya. Di warung-warung lain itu biasanya nasinya cuma nasi putih biasa ya kan? Tapi kalau sini nasinya nasi gurih. Nasi gurih itu pakai santan itu loh, santan kelapa. Jadi ini gurih enak ya. Kayak kue nasi kuning, tapi ini nggak pakai kunyit atau kunyit ya. Enak itu. Dan juga ada kemesan. Jadi nggak rugi
kalau makan di sini bukanya itu sore ya, jam 3 kali. Oh, sudah lama saya nggak nonton kulineran seperti ini. Sudah berapa bulan ya? Kulineran di tempat-tempat seperti ini. Biasanya ya mie ayam, bakso, bubur. Ini tuh kalau posisi ramai. Ini sore itu habis biasanya. Ini ya, pada hari Minggu ini lumayan ramai, banyak antrian. Tapi untungnya tadi saya datang itu baru ada 2 pelanggan, tapi sekarang ini sudah lumayan penuh. Nah, enak. Anu, segone sing istimewa iki segone. Gurih. Biasanya kan aku nek anu kan go putih biasa wae lah iki. Oke sih. Jangan lupa ke sini ya. Warung Pecel Lele Podomoro ya, di Bromonilan Utara Pamela 7. Oke. Lah bener ya. Kalian yang datang ke sini nggak rugi, kan kita udah rugi. Mau ya, tadi saya ngobrolnya sama Andi, ponakan saya, karena istrinya kan orang sini, jadi ini yang jalan ibunya Ani, Nisa ya, ibunya Nisa. Tapi kalahnya nanti itu teman-temannya mau datang jam 9. Saya mau menghabiskan ini dulu ya. Sudah selesai. Nah, ini tinggal pulang belulang atau balung. Sudah kenyang. Jadi kalau kalian ingin mencari lauk atau mencari makan untuk malam, ya, kalau ke daerah Pamela 7 ataupun ke daerah Bromonilan bisa mampir ke sini ya, ke warung Pecel Lele dan apa ini, oh, Pecel Lele Kremes dan Bakar Podomoro. Oke. Jadi ini bukanya sore, mungkin tutupnya malam. Jadi ya, bentar ya. Bisa telepon. Ini tadi sudah selesai telepon-teleponan karo Pak Agus Saman. Nah, Pak Agus Saman ini ceritanya ini anaknya sing SMP arep kemah nang Banyu Nibro. Jadi iki mau. Nah, kok ke masalah apa tuh mau tenda dapur. Nah, tenda dapur terus tak terakhir sana model tenda dapurnya kan nganggu terpal, terus anu ngengrengan sisan jumlah tongkate, jumlah patoe barang gitu aja. Oke, ini mau menghabiskan minum dulu, habis itu langsung let's go pulang ya, karena sudah selesai. Oh iya, anaknya Pak Agus sama ini SMP Telu Kalasan ya. SMP Telu Kalasan ini daerah Purwomartani. Daerah Purwomartani. Oke, sekarang bergegas dulu pakai jaket. Habis itu kita coba bayar ya. Ini namanya Andi ya. Coba bayar. Habisin minum dulu ya. Nah, ini minumnya tinggal gitu kan. Hmm.
ini sebelum pulang. Oke, sebelum pulang tuh sebelum pulang Andi lagi bakar, yuk nyoba melu bakar. Oke. Tuh lagi bakar. Bakar apa kok, eh? Loh, bapak arangnya dibakar iki. Wah. Bagian perapian. Oh, bagian perapian toh. Oh, alah. Oke, ternyata untuk kegiatan malam nih sampingan gue. Oke, gue, ini sudah selesai. Bro, pinten? Oh, ya udah. Temen gue. Ya pun tak masuk rumit. Apa tak balik sih? Oke cuy, ini sudah selesai. Maka di sini jangan lupa mampir ke sini ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ini sekarang langsung lanjut pulang karena sudah selesai makan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, Gubras TV.